pemirsa, kembali lagi di Kaltim Sport bersama saya Sarah Semakinanti. Kali ini kita bakal ngebahas soal olahraga sepatu roda lebih dalam. Gimana keseruannya? Nih, anak-anak lagi pada main, kita mau coba ulas lebih dalam mengenai olahraga sepatu roda. Tetap ikutin saya. Sepatu roda atau yang populer juga dengan sebutan roller skate dan roller blade dapat menjadi sebuah aktivitas bersantai yang seru, latihan yang luar biasa, olahraga lomba ataupun sebagai alat transportasi. Kaltim Sport kali ini akan membahas sepatu roda sebagai cabang olahraga. Dari sejarah perkembangannya, sepatu roda pertama kali dipatenkan di Belgia pada tahun 1760 oleh seorang penemu bernama John Joseph Merlin. Sepatu roda yang dia buat tidak jauh berbeda dengan ice skate atau sepatu luncur yang digunakan di lantai yang dilapisi es pada musim salju. Sepatu roda dilengkapi dengan roda yang bergaris layaknya blade pada ice skate pada umumnya. Sepatu roda dengan jenis ini populer dengan nama sepatu roda inline. Sayangnya, sepatu roda ini relatif sulit untuk dikendalikan. Pada tahun 1863, James Plimpton membuat penemuan terbaru di bidang sepatu roda. Dengan menemukan metode terbaru sepatu roda dengan 4 roda, yang disusun menyerupai letak roda pada mobil. Keunggulan sepatu roda milik James adalah sepatu roda ini dilengkapi dengan sumbu yang bisa memudahkan seseorang mengendalikan gerakannya. Desainnya ini membuat sepatu roda semakin dikenal bahkan ke seluruh penjuru Eropa hingga saat ini. Pada tahun 1942 dibentuk organisasi sepatu roda bertaraf internasional yang bernama Federation de Roller Skating. Ia mengawali mulai banyaknya kompetisi sepatu roda di negara-negara Eropa hingga mendunia. Sepatu roda sendiri masuk Indonesia sekitar tahun 1960-an. Pada saat itu, anak muda di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya mulai mengemari sepatu roda dan menjadi lifestyle hingga saat ini. Pada tahun 1979, Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia, PERSOSI, terbentuk. Setelah terbentuknya PERSOSI, perkembangan sepatu roda di Indonesia sangat pesat dan menyeluruh di setiap kota-kota besar di Indonesia.